Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Selamat menikmati hari Senin. Sapaan khas pembaca acara Kipoin Desa Mas Suryo Koco mengantarkan obrolan pagi tentang aplikasi Bumdes yang dikembangkan oleh tamu edisi 58 kali ini, Mas Fikri Ardian. Kementerian Desa PDTT berinisiatif meluncurkan sebuah sistem berbasis mobile, jadi aplikasi Bumdes, yang kedepannya itu selain tahap awal ini registrasi, tapi kedepannya ini akan menjadi problem solving. Dalam obrolan pagi yang tayang rutin setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia bagian Barat tersebut, Fikri Ardian memaparkan serba-serbi program Bumdes tersebut berikut progres yang dicapai sampai saat ini. Ragam keunikan dan hambatan menjadi cerita menarik yang disajikan secara ringan dalam program tersebut. Rekaman dari obrolan tentang Bumdes ini masih dapat Anda saksikan melalui channel YouTube TV Desa. Saya khususnya mewakili tim pengembang aplikasi Bumdes berharap apa yang kita sudah kerjakan dan kita masih perjuangkan sekarang dan terusnya ke depannya ini bisa memberikan manfaat bagi desa khususnya Bumdes. Nah, bagi semua desa dan pelaku Bumdes yang menonton acara ini, semoga bisa satu meregistrasikan Bumdesnya, kedua mendukung apabila ada masukan, kritik, dan saran itu bisa segera disampaikan kepada tim pengembang aplikasi Bumdes. Kantor Berita Desa melaporkan untuk TV Desa.